Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilha Suarji ini. Dan kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan kembali membahas suatu video di YouTube. Dan itu sudah mencapai 10 juta kali ditonton, melebih dari itu. Dan kali ini langsung aja kita akan lihat dari momen, rare moment of refresh, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu momen wasit yang langka. Ini di-upload oleh eFootball, atau dalam Indonesia itu ada sepak bola gitu channelnya. Silahkan teman-teman bisa cari sendiri nanti ya. Dan ini ternyata sudah ditonton, ini 23,9 juta kali ditonton. Dan diupload pertama kali itu pada tanggal 3 Januari 2020. Berarti ini hampir ya sekitar 1 bulanan. Sekitar 1 bulan, dan ternyata tontonannya itu hampir 24 juta kali ditonton. Kita akan coba lihat seperti apa sih momen langka dari wasit dalam pertandingan sepak bola ini ya. Dan seperti apa, kita akan lihat. Oke, diawali dari wasit, teman-teman wasit. Wah, ada wasit cewek juga yang di situ. Itu kenapa wasit? Koyama. Oke, yang pertama ini. Sakit perut kali ya. Maksudnya sakit perut atau kenapa sih? Oke, itu di kartu merah wasitnya, di wasit garis, hakim garisnya itu di kartu merah oleh wasit utama. Karena ya tadi itu kayak sakit perut atau apa itu. Dan ini momen selain oh ini ininya kayak nyemprot pemain gitu. Terus ini kenapa ya? Kok tidak tuh kuning kan? Kok tidak tuh kuning anak kayak coba kayak ini ya? Emang tadi itu kayak guyonan sama wasit itu. Oh ini diketung kuning gak ketung apa? Ini wasit cewek, kartu kuning kakak tapi mantul handphone. Terus terus ada selfie gitu. Ini kartu kuning tapi ada selfie. Gak tahu ya, agak langka sih. Waktu kakak lagi giring bola, terus ternyata di kartu kuning, lalu diajak selfie oleh wasit cewek tadi. Nih. Oh itu wasit. Oh ini sih kayak, ini sih kayak di Indonesia aja ya wasitnya. Wasitnya nih dikeroyok gitu. Oh kalau ini wasitnya marah ya. Ini wasitnya marah. Saya mukul pemain. Wah. Ini kenapa tadi sih? Kartu merah. Wah. Kita tuh marah juga. Sampai marah banget pemainnya. Dua kartu merah tadi ya. Ini kayak di India ya mungkin ya. Ini kenapa pemainnya nakal banget itu. Diplorotin celananya wasit ya, celananya hingga kelihatan gantengnya. Sini ada pertandingan antara Thailand mungkin ya, mas itu Malaysia mungkin. Pertandingan antara Thailand Malaysia. Dan ini kenapa sih? Ini kayak waktu turun minum ya, atau cedera. Ini ada salah satu official yang kayak ngasih ini minuman ke yang air minum gitu ke pemain, terus suruh cepet-cepet sama wasit. Tapi coba kayak ngulur-ngulur waktu gitu, akhirnya kartu kuning men. Dia kena kartu kuning. Iya sih, ini mungkin kayak ngulur waktu ya, sudah waktu 81,31, tapi masih kosong-kosong.
Ini masuk kenapa ya? Kelelawar bukan sih barusan? Burung atau kelelawar? Oh iya burung ya. Ini kayak agen dari sini ini kayak dikejar-kejar burung gitu. Woi, kayak tenang dia terus ya, nagetin dia gitu. Oh kalau ini kan lain. Oke, lanjut ini kayak wasitnya lihat di VAR. Betul asisten referee. Oke. Na Romênia, um árbitro assistente surpreendeu o jogador após fazer um pedido de casamento para sua companheira de trabalho. Ini masih dua wasit. Oh, ini masih cewek sama cowok nih. Ini pertandingan belum dimulai kayaknya ya mungkin ya. Dan dia kayak lamar cewek itu sama wasit. Dilamar di situ dia tujuh berini terus ini mereka kayak gitu. Ini jadi mau wasit jadi mau ini enggak ya, ada yang garis sama yang garis sama yang garis. Ini apa ya? Oh ini bellboy maksudnya anak bola gitu. Dia di kartu. Dia disuruh keluar nih. Em 2016, na final entre Guarani e Boa Esporte, o jogador Pipico, em um lance, não conseguiu se segurar e acabou derrubando a bandeirinha da partida. Oh, itu naga. Oh, ada salah orang. Oh, cewek yang ditaruh itu masih cewek ternyata. Ya lumayan dapet. Sampai roboh. Itu pertama kayak di nggak nyampe akhirnya dia kayak iya barengan ambruk kena di situ lumayan lah poin. Di sini ada wasit juga kayak cuma ketabrak wasitnya dari seseorang pemain gitu. Oh, iya benar ketabrak sampai akhirnya dia jempalik gitu setelah keluar dari itu tuh iya. Nah makanya ini kayak yang di dan sponsor ini kayak sekarang itu udah kayak virtual gitu. Ini ada seorang pemain yang kayak mau kayak nyapa wasit gitu tapi mat itunya gitu. Di sini ada wasit kenapa? Ini dia ngapain sih? Ngapain sih? Mana ya? Espetáculo agora fazendo semicírculo. Oke itu Ronaldinho di kartu merah. Oh nggak jadi ternyata salah hanya di kartu kuning tapi maksudnya malah sasar ya sasar ngeluarin kartu merah ternyata bukan maksudnya bukan kartu merah sorry ini maksud aku kartu kuning. Terus kena sepatunya. Olha isso, mano. Oke, kenapa jeleknya? Fernanda Colombo, uma partida, fez algo totalmente inesperado. Ela fingiu ambil apa ya? Kayak ini, tak kira ngatu. Tak kira ngasih kartu, ternyata ambil pisau, terus nggak yang ngelar gitu. Cantik sih, ya. Oke, kenapa? Sarikat ala Neymar. Kartu kuning nggak kayak mau nantang gitu terus aja maksudnya. Kartunya kayak ketampel gitu ya. Kartunya ketampel terus hanya di kartu merah. Jogo disputado na Holanda, o debate acabou validando o seu próprio pemain yang sama ya, maksudnya pemain tim yang sama. Equipe adversária. Oh, itu bolanya ngenain wasit terus akhirnya masuk malah akhirnya kan diprotes ya Nadia. Ini gimana sih wasitnya tuh kan kena wasit ya kayak ketendang gitu dan akhirnya masuk. Oke bonusnya apa
Kartu kuning. Kiper dari kuning apa? Oke. Tuh masih cewek. Tetap berani ya, berani di intervensi sama cewek. Mau pemain tuh, kartu kuning. Oke. Ini juga wasitnya kena ini ya, kena apa? Kena bal gitu. Tapi akhirnya masuk tuh. Tuh akhirnya masuk. Ini kayak futsal ya, bukan. Itu sakit banget tuh, bener-bener sakit banget itu. Pernah kayak gitu tuh, sakit banget ya. Langsung perutnya itu kayak kerang gitu. Kenapa? Oh kayak masih perhatian tuh hasil. Kayak ngalih perhatian atau gimana? Gak ada kartu. Oke, protes, masih di protes. Itu diambil. Katanya diambil. Katanya diambil. Terus, udah keluarin aja aku, keluarin. Gitu gak sih? Oke, sakit tuh hasilnya kena. Kayak ketabrak gitu. Itu gak malah ya hasilnya. Oh iya, ini masuk Hull City ya. Tottenham, Leeds United, kenapa itu masih tegur? Oke, udah selesai ya kayaknya. Udah selesai. Ya, ternyata itu barusan momen wasit langka yang ternyata sudah ditonton hampir 24 juta kali dan itu dalam waktu hanya 1 bulan, yakni pada tanggal 3 Januari sampai sekarang itu ya 4 Februari 2020, hampir 24 juta kali ditonton dan ini lumayan viral berarti ya. Ternyata memang momen-momen wasitnya kayak gitu, ada yang lucu, ada yang kayak ya emang aneh gitu. Ya mungkin itu teman-teman yang bisa kita lihat ini ya. Gimana menurut kalian? Apakah benar-benar langka momen-momen seperti ini? Apakah langka memang kita jarang tahu atau sudah biasa aja gitu? Cuman ini memang judulnya momen wasit yang langka atau rare moment of the free. Makasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.